Selamat malam juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara bypass Redmi Note 3 Kenzo, selanjutnya akan saya sebut dengan Kenzo ya untuk mempermudah terkunci dengan Mi akun 174 sekian sekian belakangnya 905. Kita harus memasukkan password dari akun Mi nya. Kalau memang tidak tahu berarti kita harus melakukan bypass ya bypass Redmi Note 3 Kenzo. Caranya adalah kita harus mematikan dulu Redmi Note 3 Kenzo-nya ya. Kenzo harus dimatikan dulu dan siapkan pula kabel USB. Ini saya menggunakan kabel USB biasa bukan kabel EDL. Sebentar, nah ini kabel USB biasa. Selanjutnya kita masuk ke fastboot mode, caranya kita harus mematikan dulu dengan menekan dan menahan tombol power. Dengan menekan dan menahan tombol power, setelah mati kita langsung susul dengan volume bawah. Jadi langsung keduanya ditahan ya, volume bawah dan power. Setelah berhasil masuk ke fastboot mode kita connect ke PC dengan kabel USB biasa, bukan kabel EDL ini ya. Selanjutnya kita buka PC nya di sini saya sudah mempersiapkan Miklot Kenzo yang clean ya. Yang atas itu paling atas EDL merupakan fastboot EDL ya. Ini file file ini, file Kenzo ini ya, maksudnya Kenzo clean ini ini berbeda dengan file bypass Miklot Kenzo yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang coba kita cek dulu di alltutorial.net tentunya saya akan mencari yang sudah saya jelaskan kemarin tentang bypass Miklot Kenzo ya nah ini nah ini kalau yang ini ini akun Mi-nya tidak bisa aktif ya dan filenya juga cukup besar sekitar hampir 1 giga ya nah bypass yang sudah saya jelaskan ini ini mode bypassnya adalah disable akun mi atau akun mi menjadi dinonaktifkan sehingga tidak bisa digunakan lagi nah akan tetapi kalau yang apa namanya sebentar ini sekitar nah ini ya hampir 1 giga filenya kemudian kalau yang ini ini hanya sekitar 1,8 ya 1,8 MB ini mi cloud clean kemudian kita cek di device manager ini tujuannya adalah untuk mengetahui eh, apa namanya masuk bisa berhasil masuk ke 9008 atau tidak nanti ya sebelumnya saya sudah install Qualcomm driver nya selanjutnya kita gunakan file edl klik dua kali kemudian spasi ya tekan apa saja yang ada di keyboard secara otomatis Kenzo nya akan blank hitam yang menandakan bahwa sudah masuk ke 9008 ini jadi flashnya via download mode 9008 selanjutnya kita copy patchnya Patch Kenzo Clean, Mi Cloud Kenzo Clean kemudian buka Mi Flashnya paste partnya di sini kemudian kita klik refresh untuk flash via 9008 bagian bawah flash all dan lain sebagainya ini tidak berfungsi ya kemudian selanjutnya kita klik flash ya kita tunggu dulu masih loading ini ya setelah kita klik flash nah ini sudah mulai apa namanya mulai berjalan proses flashnya flash dengan menggunakan file Mi Cloud Kenzo Clean ya Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah selesai. Cuman butuh berapa itu? 16 detik untuk melakukan bypass Miclot Kenzo ya. Itu red blink itu artinya masuk ke 9008 pada Kenzonya. Selanjutnya sebentar ya. Ini saya posisikan yang enak dulu kameranya. Selanjutnya kita cabut kabel USB-nya ya. Kemudian kita tekan dan tahan tombol power kurang lebih 10 sampai 20 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini sudah 10 detik sudah muncul logo Mi. Kita tunggu dulu ini prosesnya cukup lama ya. Sekitar 7 menit namun videonya 5 menit lah ya. 5 sampai 7 menit namun videonya saya saya ambil bagian yang penting-penting dan sebagian juga sudah ada yang saya percepat laju videonya ya. Kita tunggu Tunggu saja dulu prosesnya, masih loading ini. Proses bypass micloud cancel, micloud clean. Artinya nanti micloudnya bisa difungs difungsikan lagi, bisa digunakan lagi untuk uh, digunakan atau untuk login dengan menggunakan akun mi yang lain atau akun mi baru. Selanjutnya kita setting sesuai kebutuhan, misalnya setting bahasa, setting lokasi, dan lain sebagainya kita tunggu saja dulu ini juga prosesnya lumayan lama ya kita koneksikan ke wifi ya wifi nya aman artinya bisa connect kemudian nah ini akun minya ya ini akun minya sudah bisa digunakan lagi atau menjadi aktif ya kan berbeda dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau bypass mikrot kenzo yang saya jelaskan sebelumnya, akun B tidak bisa digunakan seperti ini. Kalau ini bisa digunakan lagi, nah, terserah mau diisi atau tidak ya. Ini kita lewati saja, kemudian uh, oke-oke okay, okay, atau tinggal next next sesuai kebutuhan. Nah kemudian ini fingerprint, kita akan mencoba apakah setelah bypass fingerprintnya. Berfungsi atau tidak, karena sebagian Xiaomi, ketika di bypass, fingerprint juga tidak berfungsi. Ya, kalau ini kita coba saja dulu, apakah berfungsi atau tidak fingerprintnya, kita coba ya. Nah, ini berfungsi normal. Nah, seperti yang akan lihat, berhasil menambahkan fingerprint. Ya, oke, okay, next, next lagi kita setting sesuai kebutuhan. Nah, perlu diketahui ketika loading APPS seperti ini ya. Ini prosesnya juga cukup lama loadingnya. Sekitar 5 menit ya. Tapi ini kita restart saja untuk mempercepat ini ya. Tapi ditunggu juga nggak apa-apa. Ini saya males nunggunya ya. Saya restart saja. Supaya tidak terlalu lama menunggunya. Ini videonya saya percepat, ini sudah saya percepat, laju videonya sudah saya percepat, supaya tidak PT menunggunya ya, kita tunggu saja dulu, masih loading dia. nah ini sekarang sudah selesai kan kita pilih setelan kemudian kita cek lagi pada akun mi nya mana nah ini mi akunnya sudah bisa digunakan lagi atau siap digunakan lagi dengan uh, akun mi baru ya Baik dengan login, dengan nomor HP, ataupun dengan email. Demikian, sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.